sebatang kara, ada isteri yang menjaga suaminya sakit. Pelbagai lagi cerita di sebalik kisah yang berlaku terkesan pandemik COVID-19. Jadi, hari ini Mapim bersama Perkim menyantuni golongan terkesan ini dengan memberi 100 pak makanan meliputi bakalan asas. Saya Syazin Syahrum untuk Umah Today. Keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan, dan kita pun sedar bantuan ini bukannya menyelesaikan masalah, ianya hanya sekadar meringankan beban dan memberi senyuman saja kepada mereka ini, insyaAllah. Tanda kata ada lagi saudara kita di luar sana yang ambil cakna, ambil peduli tentang nasib keluarga ataupun saudara kita di sini. Ya. Terima kasih banyak-banyaklah.